Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, bulan susulah hari ini anda akan lihat bagaimana murid tahun 4 membuat aktiviti membaca dengan nada yang betul mengikut tata cara sebagai seorang pembaca berita. So anda akan lihat dari sekolah Putrajaya versi 16 tahun 4 excellence. Saksikan. Sekejap, perempuan sini sikit. Sikit je, jangan lihat. Okey, sekejap. Okey. Yang lain diam. Oi, Max buka. Buka terus, tak bawah. Yang bagi nampak tak bawah tu. Bawah meja tu. Okey. Baca. Tengok bawah sikit, tengok atas. Tengok kamera. Okey. Faham? Ready? Satu, dua, mula. Tahun baru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai setereka wap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 saat. 10 helai pakaian pada satu-satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian, pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin, satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian dan digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian, pakaian ini akan ditarik masuk ke dalam mesin tersebut. Satu demi satu. Di dalam mesin itu ada khas yang membuka pewangi khas pewangi pada pakaian yang kosong. Setiap pakaian hanya mengambil selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat akan dilipat kemas dan kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugas harian. Okey, tepuk tangan. Okey. Awak cakap tak buka mulut sangat yang lelaki. Pakai mask balik. Buka mulut betul-betul. Buka mulut. Jangan simpang mulut. Tak dengar apa. Faham tak? Okey, balik tempat. Okey, ready? Lelaki ke sini sikit. Tolaklah. Perempuan masuk sikit. Okey. Ready? Satu, dua, mula. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai setereka wap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat sebanyak 10 helai pakaian pada satu-satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian, pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin. Tengok kamera, baca tengok kamera. Di dalam mesin satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat, kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Dah, okey, tepuk tangan. Baik tempat.
Okey, sekejap. Duduk tu tegak sikit. Tak tegak kat center. Perempuan masuk sikit. Sikit je. Okey. Ready? Suara jelas. Suara kasih jelas ya. Okey, ready? 1, 2, action. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai sterilis kawat. Oleh itu, mesin ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu-satu masa. Pakaian tersebut perlu melipat pakaian dengan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu-satu masa. Pakaian tersebut pun perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Dalam mesin, satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang tergosok. Setiap pakaian hanya diambil selama masa 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat kemas dan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Okey, bagus. Tepuk tangan untuk awak. Tempat. Pakai masuk balik. Masuk awak mana? Ha. Okey. Yang ini, mula-mula nampak bagus. Sebab, semasa kawan awak cakap, semasa kawan awak, pasangan awak cakap, awak tengok kamera. Sebab, jangan tengok bawah, tengok kamera. Okey. Kemudian, bila awak cakap, awak baca sikit, tengok sikit. Baca sikit, tengok depan. Okey. Ha. Kalau awak tak baca, awak tengok kamera saja. Ha. Okey, next. Awak dengan yang belakang sekali. Datang depan. Okey. Sekejap. Lelaki ke masuk dalam sikit. Tengok sikit. Okey. Topeng muka. Ready? 1, 2, action. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai seterika wap. Oleh itu, mesin sebagai seterika wap. Oleh itu, mesin... Ada pula berita baca A je pula. Sambung. Okey. Oleh... Mesin tersebut mampu melihat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian pakaian akan ditarik masuk ke dalam satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Okey, dah. Tepuk tangan, tukar. Siapa yang baik, Aziz akan direkam lagi sekali untuk tengok yang pasangan betul-betul baik. Tapi mungkin akan tukar orang. Kita nak tengok orang. Okey, suara kena besar sikit. Bukan besar tu masa jerit. Suara jelas, bukan mulut. Buka, Max. Kau kan mulut dulu. Jap, lelaki ke sini sikit. Perempuan ke sana sikit. Keluar sikit je. Ha, baru center. Tak center.
Okay, ready? Suara jelas, kuat. Macam saya cakap ni, kuat. One, two, action. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di Festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai setel kawap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Dah. Okey, tepuk tangan. Ada kesilapan, baca sangkut-sangkut. Okey. Ready? Tengok kamera. 1 2 action. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus warna di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai setel kawap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 saat. Helai pakaian pada satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian, pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin, satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa dalam 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah. Mesin tersebut inilah inovasi yang memudahkan tugas harian. Okey, dah tepuk tangan bawah. Next, Bud. Jauh sikit, walaupun lelaki jauh sikit. Ini sebab COVID. Jauh sikit, jarak. Okey. Jangan sebab lelaki orang duduk berapat. Mana boleh berapat sekarang? Okay, ready? 1 2 action. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian telah menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai setir kawap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian, pakaian akan ditarik
masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin, satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat, kemas, akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugas harian. Okey, tepuk tangan. Bagus. Sebab banyak pakai, banyak tengok kamera. Pakai Max balik. Okey. Mas corok bawah tu, nampak? Haa. Okey. Buku ni nanti. Sabar, buku tengah sikit. Haa. Ya, ready? One, two, action. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai satu reka wap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu melayanan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 pakaian pada satu-satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada pelipat khas. Kemudian, pakaian yang akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Dalam mesin, satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat, kemas dan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Okey, okay, letak bawah. Jarak sikit, jarak sikit. Perempuan pun kena jarak. Ini ke dalam sikit. Yang sini, keluar sikit. Okey. Jarak sebab sekarang ni, Bobby. Ready, nyalin diam. Satu. One, two. 3, action. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus di jualan festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai setereka wap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu-satu masa. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu-satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian, pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin, satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian digosok. Setiap pakaian hanya mengambil 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Okey, tepuk tangan. Okey. Dah tahu siapa baca siapa? Okey. Ni dalam sikit. Okey, dah. Ready? One, two, action. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tempat orang ramai. Kini, mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai setereka wap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas.
Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 lembar pakaian pada satu-satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyetik khas. Kemudian, pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin satu adalah khas akan menyebutkan pewangi dan pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Okey, dah. Tepuk tangan. Nas, sebab ni kita akan pergi duduk sebelah. Kuat. Muka mak senyum lah. Muka masa ambil kenapa? Masa Muka Max. Senyum, tengok kamera senyum. Masa ambil apa-apa? Masuk kamera. Terus masa pula. Mas nampak? Biskit masuk, masa awak nampak? Haa, okey. Ready? 1, 2, action. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut menjadi mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai seterika wow. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu-satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian, pakaian yang akan ditarik masuk ke dalam satu mesin satu demi satu. Di dalam mesin, satu alat khas akan menyembuhkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Okey, tepuk tangan semua. Siapa? Pakai mak. Semua orang pergi. Gempa.